Lihat titiknya harus pas. Nih, jadi ini lihat ya. Nah, ini nih. Ini di pakai obeng kelihatan ya, teman-teman ya. Ini ada garisnya ya sama. Oke. Tarik-tarik dulu. Oke. Sama nanti kita kencengin pakai torsi ya, Pak. Biar pas. Karena bahannya kan aluminium, Mbak. Takutnya kalau kencengan nanti ketika memuai dia enggak ada salah. Baut cylinder head, mur cylinder head. Ya. Ada 4 biji. 24 mm atau 2,4 kgfm atau 18 lbft. Ini yang atas belum bagus. Nah, 200. Kemudian ininya 40 yang bawah. Ini pakai yang besar. Nah, pakai yang besar. 200 yang atasnya kelihatan. Yang bawah adalah 40. Coba pakai yang kecil, Pak. Nah, ini kurang, Pak, ini masih 100, diputar lagi. Putar lagi. Tunduk. Kurang, kanan terus. Sampai garisnya merah itu. Nah, pas 200, kemudian bawahnya kasih 40, Pak. Terus 40. Lagi. Hop, nah, kira-kira tengah, Pak. Nah, ini 200. Ya, 250 enggak apa-apa, kita 40 nih. Ini hitungannya kan 250 dong, teman-teman, Pak ya. Udah deketin ya. 240. Ini pakai yang kecil. Nah, yang kecil. Mana, Pak? Itu kode apa tandanya yang 40 ini enggak ada sini? Ini karena pecah, Pak. Ini karena pecah, jadi ini sebenarnya ada lubangnya ya, seperti ya, ini. Nah, ada. Ini 40, yang ini nah yang atas 200. Udah tuh. Pas ini ya, Pak? Pas. Ini mah 200 lebih dikit kan? Iya. Kalau udah masuk ke kalau yang merah atas ini, ya. Ini udah masuk ke sini, udah masuk 300 ya. Ini 200 lebih. Alunya ini 40. Lurusin aja ini, Pak. Oh, gitu ya. Gitu. Karena ini pecah ini ya. Ya. Hilang ya, Pak Rip. Sip. Nah. Sip. Pas banget tangan sampai tadi ya. Yang ini udah, Pak. Sentilannya, water pump-nya harus pas sama lubang baut di noken as. Nah, itu harus pas ya, teman-teman ya. Centilan yang ada di water pump.
Kalau enggak susah nanti. Water pump-nya diatur dulu, Pak, Pak. Digeser. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang VVA ya Pak ya. VVA ini disebut valve variable actuation. Ini adalah apa Pak? Kemarin namanya Pak? Solenoid VVA. Bekerjanya di RPM di 6400-an. Nah, bekerjanya adalah ini akan nongol nih, ini ada pennya ya Pak. Pennya ini nongol. Dia akan keluar kalau ada strum. Nah, ini nongol, akan mendorong. Nah ini, di centilan ini dorong menjadi satu antara piano atau rocker arm yang low dan high. Nah ini akan jadi satu seperti ini. Ini didorong seperti ini. Nah kalau dia ini posisi low RPM, ini seperti ini biasa. Nah ketika nanti sudah RPM tinggi, dia akan masuk ke sini. Nah akhirnya ini jadi satu. Nah akhirnya apa yang bekerja si rocker arm yang tinggi, nah yang ini hanya ikut saja. Jadi racing. Racing. Tapi begini ya Pak, neraku Pak, neru berarti. Hah? Tidak begini. Coba kita lepas setnya Pak. L. Itu ikut bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya? Kita aja. Ini lepas. Oh ini aja, oh ini aja lepas nih Pak. Ini kan ikut ini nggak apa naik? Jadi gini. Sandrik ya? Oh iya iya. Lepas, lepas water pump. Nah, setelah itu sudah top, ketemu topnya. Garis ini. Nah, itu top. Sama ini, Pak. Nah, itu. Klep kendor atas bawah. Oke, L Pak, L yang dalam ini.